Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton channel Studio NS Production dalam rancangan Eksplorasi Misteri Mistik. Saya Nazri Saleh, host anda. Hari ini saya bawakan anda kepada sumber maklumat yang kami perolehi dari kaedah ilmu kebatinan secara Islam, iaitu Al-Haq. Jika anda tidak suka dari sumber tersebut, sila berhenti menonton video dari channel ini. Sebelum saya teruskan video ini, bantu saya dengan tidak sikit iklan ketika menonton video di channel ini. Subscribe channel ini kepada yang belum subscribe dan share video ini. Semoga ramai yang akan dapat manfaat dan pastikan anda menonton video ini sampai habis supaya anda faham secara menyeluruh berkenaan sejarah yang ingin disampaikan. Sebenarnya saya diminta oleh beberapa orang subscriber channel EMM ini untuk merungkai tragedi kapal selam milik Tentera Laut Indonesia untuk mengetahui apakah punca sebenar yang terjadi melalui sumber batin. Nak ikutkan, saya tak berapa gemar untuk merungkai tragedi yang baru berlaku supaya tidak mahu mengganggu proses siasatan kerajaan mereka dan tidak mahu mengganggu emosi keluarga mangsa. Namun bila difikirkan balik, mungkin bantuan yang kecil dari saya dan Puan Ita ini mungkin boleh memberi sedikit gambaran apakah sebenarnya yang terjadi. Tidak bermaksud untuk saya mengganggu proses siasatan, mengambil kesempatan di atas tragedi tersebut atau hendak mengganggu emosi keluarga mangsa. Tetapi niat saya hanya kerana Allah semata-mata. Anggaplah ini sebagai fardu kifayah saya kepada sesama insan di dunia ini. Seluruh dunia termasuk Malaysia terkejut dengan berita tragedi yang menimpa kapal selam milik Angkatan Laut Tentera Indonesia. Kapal selam tersebut dikatakan terputus hubungan dan hilang dari radar di perairan utara Pulau Bali ketika sedang menjalani latihan torpedo. Seluruh rakyat Indonesia berduka cita atas insiden yang menimpa kapal selam KRI Nanggala 402, menyaksikan kesemua 53 anak kapalnya terkorban selepas kapal itu hilang dan tenggelam pada Rabu 21 April 2021 lalu. Susulan kejadian itu, Nanggala kini diletakkan dalam status On Eternal Patrol atau Patrol Abadi. Istilah yang digunakan sejak era Perang Dunia Kedua itu digunakan bagi menggambarkan keadaan kapal selam yang tidak akan beroperasi lagi selepas terlibat dalam kecelakaan seperti tenggelam, meletup atau rosak. Berdasarkan visual bawah air yang dirakam oleh kenderaan dalam air kawalan jauh ROV milik kapal Singapura MV Swift Rescue, kapal selam itu tenggelam pada kedalaman 838 meter dan pecah pada 3 bahagian. Ketua Staf TNI Angkatan Laut KSAL Laksamana Yudo Margono memberitahu, berdasarkan analisis awal, insiden yang berlaku terhadap Nanggala bukan berpunca daripada kecuaian manusia. Malah, beliau juga menolak kemungkinan kapal selam itu tenggelam kerana masalah terputus bekalan tenaga, iaitu blackout. Katanya, berdasarkan penilaian awal yang dilakukan, beliau yakin insiden yang berlaku terhadap Nanggala bukan berpunca daripada kecuaian manusia, tetapi lebih kepada faktor alam. Beliau juga yakin bahawa kapal selam itu mengikut prosedur yang betul selama melakukan latihan ketenteraan. Selain itu, beliau mengatakan kapal selam itu tidak mengalami masalah terputus bekalan tenaga kerana semua lampu Nanggala masih beroperasi ketika melakukan selaman. Namun, penelitian dan siasatan lanjut perlu dilakukan bagi mengenal pasti punca tragedi tersebut. Katanya lagi, mereka perlu membawa keluar bangkai Nanggala untuk melakukan pemeriksaan teliti, seterusnya mengetahui punca sebenar. Dalam pada itu, Yudo memaklumkan pihaknya akan bekerjasama dengan International Submarine Escape and Rescue Liaison Office ISMERLO mengenai usaha mengeluarkan Nanggala yang tenggelam di perairan Bali. Katanya, Angkatan Laut Indonesia akan berunding dengan ISMERLO mengenai langkah seterusnya bagi membolehkan bangkai Nanggala dikeluarkan untuk diperiksa.
Diketahui Nanggala tenggelam pada kedalaman lebih 800 meter dan usaha mengeluarkan bangkai kapal selam itu perlu dirancang serta disusun dengan teliti bagi mengelak sebarang kemungkinan tidak diingini berlaku. Setakat video ini disiarkan, mereka tidak dapat memaklumkan berapa lama proses mengeluarkan bangkai kapal selam itu akan dilakukan. Berdasarkan rekod, kapal selam KRI Nanggala 402 telah digunakan hampir 40 tahun, merupakan buatan Jerman yang ditempah pada tahun 1978 dan telah diterima pada Oktober 1981. Kapal selam diesel elektrik ini boleh membawa sebanyak 34 anak kapal serta mampu menghadapi tekanan ketika berada pada kedalaman sehingga 250 meter dan dilengkapi dengan kemudahan menembak torpedo. KRI Nanggala 402 mempunyai kelajuan sehingga 21.5 knot dan seberat 1,395 tan. Mengikut rekod, kapal selam ini telah dibaik pulih di Jerman pada tahun 1989 dan dinaik taraf di Korea Selatan pada tahun 2012. Pada 3.6 pagi, KRI Nanggala 402 melakukan penyelaman di perairan Pulau Bali dalam persediaan untuk melakukan penembakan torpedo pada 4 pagi ketika dalam misi latihan yang turut disertai 21 kapal tentera laut Indonesia yang lain bersama 5 pesawat tempur serta satu lagi kapal selam yang lain. Namun, KRI Nanggala 402 dilaporkan terputus hubungan pada 4.25 pagi pada Rabu 21 April 2021 selepas mendapat arahan kebenaran penembakan. Kedudukan terakhir kapal selam tersebut ialah pada 23 batu nautika di utara Pulau Bali. Pada ketika itu, disyaki kapal selam tersebut berada di dasar laut dengan kedalaman 700 meter. Kementerian Pertahanan Indonesia mengatakan bahawa kerajaan Singapura, Australia dan India telah membalas permintaan bantuan yang dikirimkan oleh kerajaan Indonesia. Angkatan Laut Republik Singapura mengerahkan bantuan kapal MV Swift Rescue, sementara Tentera Laut Diraja Malaysia mengerahkan kapal Mega Bakti menuju lokasi pencarian di Laut Bali. Pada Khamis 22 April 2001, Tentera Nasional Indonesia TNI telah mengerahkan 6 kapal lain menuju kawasan pencarian termasuk 3 buah kapal selam, 5 buah pesawat dan 21 kapal perang telah dikerahkan menuju kawasan pencarian. Akhirnya, pemantauan udara menemukan tumpahan minyak di sekitar lokasi di mana hilangnya kapal selam berkenaan. Jurucakap TNI, Major General Ahmad Riyad, melaporkan bahawa tumpahan minyak telah dikesan di beberapa lokasi. Beliau juga menambahkan bahawa mereka telah mengesan pergerakan di bawah air dengan kelajuan 2.5 knot, iaitu 4.6 km per jam. Tetapi objek tersebut menghilang sebelum dapat dikenal pasti. Setiausaha akhbar Jabatan Pertahanan Amerika Syarikat John Kirby mengatakan bahawa jabatan itu menghantar aset udara untuk membantu pencarian dengan menghantar pesawat peronda maritim P-8 Poseidon. Pada 23 April, Komander Laksamana Muda Armada Australia Mark Hammond mengumumkan bahawa HMAS Ballarat dan HMS Cyrus akan menyertai operasi pencarian. Negara-negara lain termasuk Jerman, Perancis, Rusia, Turki dan Thailand turut menawarkan bantuan. Pada 24 April, Tentera Nasional Indonesia mengumumkan bahawa Nanggala telah disahkan karam selepas mereka menemukan antaranya sebuah SAU, sud keselamatan, serpihan sistem torpedo, sebotol minyak pelincir periskop dan tika sembayang. Pada ketika ini, Nanggala dikatakan berada pada kedalaman 850 meter, jauh di bawah kedalaman operasi maksimum pada 500 meter. Dengan kata lain, operasi ini adalah operasi yang sangat sukar dan berisiko tinggi kepada pasukan penyelamat. Tragedi ini menjadi tanda tanya pada seluruh dunia, terutama pada rakyat Indonesia. Apakah sebenarnya yang terjadi? Persoalan yang belum terjawab. InsyaAllah,
Dalam video ini, saya dan Puan Ita akan merungkai misteri ini secara batin. Apa yang akan saya sampaikan ini hanya untuk menyampaikan amanah besar yang diberikan oleh Allah kepada kami untuk disampaikan kepada umum supaya masyarakat mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Terpulang kepada anda sama ada ingin percaya atau tidak penerangan maklumat dari sumber batin ini. Tetapi yang terbaik adalah tunggu laporan rasmi dari pihak berkuasa Indonesia sehingga siasatan selesai. Mungkin berbeza dengan apa yang kami dapat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Melalui sumber batin yang kami dapat, kejadian di mana kapal selam KRI Nanggala 402 tenggelam di Pulau Bali merupakan tragedi yang sangat mendukacitakan yang benar-benar terjadi. Apakah yang menyebabkan kapal selam ini tertewas? Sebenarnya, ia bukan dari kesilapan manusia, tetapi kapal selam tersebut terlanggar batu karang di waktu gelora kuat yang berlaku dalam laut di kedalaman yang tertentu. Ia ini tidak dapat dipastikan tahap kedalaman ketika itu. Dan kejadian itu menyebabkan badan kapal selam tersebut pecah dan dimasuki air dalam tekanan yang sangat tinggi. Pelanggaran dengan batu karang tersebut menyebabkan sauh dari kapal selam itu tertanggal. Sauh itulah yang meninggalkan jejak ke mana hilangnya kapal selam berkenaan. Situasi tersebut menyebabkan kapal selam itu tidak dapat berfungsi dengan baik kerana berlaku kerosakan teruk pada bahagian luar dan dalam kapal. Dan berlaku juga litar pintas di mana lampu terpadam dan isyarat kecemasan tidak dapat dihantar. Keadaan kapal selam semakin menurun menuju ke bawah laut sambil dibadai arus dalam laut yang deras. Air semakin memasuki ruangan dalam kapal. Tiada apa yang boleh mereka lakukan kerana keadaan sangat gelap gelita dan masing-masing berpaut dikala kapal itu bergetar dan bergoncang dengan kuat. Sehinggalah di kedalaman tertentu kapal selam semakin mengecut disebabkan tekanan dalam laut yang semakin kuat. Lalu kapal selam itu ditakdirkan terpecah kepada tiga bahagian. Keadaan cemas tersebut berlaku begitu cepat dan anak kapal tidak sempat berbuat apa-apa. Mereka hanya mampu berpaut, bertahan dan kedengaran suasana riuh rendah mereka termasuk ada yang meminta tolong. Akhirnya, kapal tersebut tersadai di atas batu karang di kedalaman 850 meter. Sebenarnya, paras kedalaman yang kami dapat dari sumber batin itu hampir tepat dengan fakta dari pasukan penyelamat yang menjumpai kapal selam tersebut iaitu di kedalaman 838 meter. Melalui sumber batin, hari pertama dan kedua masih lagi kedengaran suara mereka. Tetapi pada hari ketiga, sudah tidak kedengaran lagi. Suasana menjadi sunyi dan sepi. Adakah mereka semua sudah terkorban? Melalui sumber batin, dipercayai mereka semua sudah terkorban disebabkan lemas. Lemas ketika air laut sudah memasuki ruang kapal selam dan ada yang lemas disebabkan kehabisan oksigen. Jadi kesimpulannya, memang benar apa yang dikatakan oleh Ketua Staf TNI Angkatan Laut KSAL Laksamana Yudo Margono memberitahu berdasarkan analisis awal, insiden yang berlaku terhadap Nanggala bukan berpunca daripada kecuaian manusia tetapi kemalangan itu ada kaitan dengan faktor alam. Oleh itu, tragedi ini sudah menjadi surutan takdir yang telah ditentukan oleh Allah SWT kepada hamba-hambanya. Mungkin ada hikmah pada setiap kejadian ini yang sama-sama kita boleh pelajari dan hayati. Kita sama-sama doakan semoga roh pejuang-pejuang ini ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman dan di kalangan orang-orang yang mati syahid. InsyaAllah. Amin. Al-Fatihah. Jadi itu saja video untuk kali ini. Diharap dapat memberikan sedikit pendedahan kepada generasi kini dan akan datang. Jangan lupa sertai ahli member channel Eksplorasi Misteri Mistik ini dengan klik pada butang join di bawah video ini atau klik link pada ruangan description. Terdapat 4 pilihan peringkat package yang disediakan. Untuk penerangan lanjut, sila klik join sekarang dan anda akan dibawa kepada video penerangan berkenaan package-package tersebut.
Jadi sampai di sini saja video untuk kali ini dan jumpa kita di episod akan datang yang lebih menarik insya-Allah. Assalamualaikum.